HP Samsung Galaxy A14 5G bocor, ungkap spesifikasi utama. HP Samsung Galaxy A14 5G akan segera tersedia di pasaran. Samsung berencana untuk meluncurkan smartphone 5G entry level terbaru yang mengusung nama Galaxy A14 di India dan di pasar lain tahun 2023 mendatang. Bocoran yang ada mengungkap spesifikasi HP Samsung yang akan datang. Selain itu, gambar resmi dari perangkat ini pun turut tersedia. Blogger teknologi ternama, Ervanblas, telah merilis beberapa gambar resmi dari perangkat ini. Gambar-gambar tersebut berasal dari operator AS, AT, dan T. Dapat kita ingat bahwa AT dan T merupakan penyedia resmi dan eksklusif Galaxy A13 5G tahun ini. Terdapat pula ikon 5G khusus AT dan T di pojok kanan atas layar. HP Samsung Galaxy A14 5G resmi diumumkan. Samsung Galaxy A14 5G telah muncul dalam render berbasis CAD sejak bulan Oktober lalu. Dalam laporan terbaru, gambar yang beredar mengungkapkan bahwa perangkat ini sangat mirip dengan pendahulunya yang memiliki 3 kamera serta taktik tetesan air. Galaxy A14 5G akan meluncur sebagai penerus Galaxy A13 5G yang sebelumnya batal masuk di India. Melalui ponsel terbaru ini, Samsung mungkin membuat beberapa perubahan kecil khususnya dari segi desain. Smartphone sepertinya akan menampilkan desain bezel datar dan ada kemiripan dengan seri Galaxy S22. Rendering casing juga menunjukkan bagian depan dan belakang ponsel yang cukup konsisten dengan render yang bocor sebelumnya. HP Samsung Galaxy A14 5G merupakan ponsel murah dengan layar Infinity U berukuran 6,8 inci bukaan panel layar Infinity P seperti pada pendahulunya. Di sisi samping ponsel, kita akan melihat daya volume rocker dan tombol power dengan pemindai sidik jari terintegrasi. Gambar yang ada menunjukkan bahwa ini merupakan ponsel entry level sederhana dengan taktik untuk kamera depan yang tepat berada di tengah layar. Sedangkan pada bagian belakang, ponsel ini akan hadir dengan pengaturan 3 kamera, bukan 4 kamera seperti pada Galaxy A13 5G. Meskipun demikian, sensor-sensor tersebut masih terlihat bertumpuk secara vertikal pada sisi kiri ponsel. Berdasarkan informasi yang ada, HP Samsung Galaxy A14 5G hadir dengan layar LCD berukuran 6,8 inci beresolusi HD+. Taktik pada bagian atas mempunyai sensor 13MP sebagai kamera selfie. Sedangkan untuk lensa utama, pada panel belakang, perangkat mempunyai sensor 50MP. Selanjutnya, Galaxy A14 5G kabarnya akan berjalan pada chipset Samsung Exynos Octa-Core yang belum diumumkan hingga saat ini. Kapasitas baterai yang tersemat mencapai 5000 mAh yang kemungkinan akan memperoleh dukungan pengisian cepat 15 watt. Dilansir dari Gizmo China, HP Samsung Galaxy A14 5G akan memiliki kelengkapan RAM 4GB dan 6GB, serta internal 64GB dan 128GB. Ini akan berjalan pada sistem operasi Android versi 13 plus One UI 5.